Halo semuanya, balik lagi di channel Bang Icon TV. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys. Kali ini aku bakal bahas mengenai fakta menarik tentang ibu kota Jakarta. Ikutin terus ya guys. Lima fakta ibu kota Jakarta. Yang pertama, punya pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Baik warga Jakarta atau bukan, sepertinya kita sudah tidak asing lagi dengan Pasar Tanah Abang. Pusat grosir yang berada dalam kawasan Jakarta Pusat ini adalah salah satu pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Dibangun oleh Tuan Tanah Justinus Fink pada 30 Agustus 1735. Pasar Tanah Abang dulu hanya buka setiap hari Sabtu. Namun, pasar ini semakin berkembang setelah dibangunnya stasiun Tanah Abang. Setelah dilakukan peremajaan beberapa kali, Pasar Tanah Abang menjelma menjadi pusat grosir yang modern, nyaman, dan memiliki sedikitnya 10.000 kios di dalamnya. Yang kedua, kota dengan gedung pencakar langit terbanyak. Menurut situs skyscrapercenter.com, Jakarta menduduki peringkat ke-14 dalam daftar kota dengan gedung pencakar langit terbanyak pada kategori gedung setinggi lebih dari 150 meter. Tercatat, ada 91 gedung yang mengalahkan Kuala Lumpur, Mumbai, Seoul, London, dan kota besar lainnya. Sementara itu, Jakarta juga memiliki 40 gedung dengan lebih tinggi dari 200 meter. Yang ketiga, kota teraktif di Twitter. Berdasarkan data Forbes, Jakarta merupakan di antara kota yang penduduknya paling sering berkicau di sosial media Twitter. Selain itu juga, sering menyumbang trending topik di sosial media Twitter. Yang keempat, gubernur asli Jakarta. Ketika sedang membahas kota Jakarta, tentu tidak lepas dari sang pemimpin kota tersebut, yaitu Gubernur Jakarta. Dari 17 gubernur yang pernah memimpin Jakarta selama 488 tahun, hanya dua orang yang lahir di ibu kota Jakarta, yakni Sedjadi Sudirja dan Fauzi Bowo. Yang kelima, kota yang paling diincar. Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, menyimpan potensi ekonomi dan infrastruktur tersembunyi. Kendati kota Jakarta padat penduduk, Jakarta merupakan kota yang paling diincar untuk investasi properti daripada Shanghai, Kuala Lumpur, maupun Singapura. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke semua media sosial kamu. Ayo bangun channel ini agar menjadi channel yang edukatif dan informatif. Sayonara.